bisa. Kamu turun, temuin Pak Arlan. Tapi Pak, saya harus ngomong apa ya? Aduh, kamu tanyakan langsung saja sama Pak Arlan ya. Ingat, ikuti apa yang dia mau. Nah, gimana ya Pak? Tapi... Gak ada tapi-tapi, sana. Ayo cepat turun kamu. Jangan tapi-tapi, jangan membantah kamu. Turun saya. Tunggu. Ya, yes. Juragan Yana. Aduh, kenapa saya tadi tinggal di sini? Mahaya. Selamat datang di rumah saya, Aisyah. Ina? Iya, Tuan. Buat dia secantik dan sewangi mungkin. Tubuhnya bau pantai. Baik, Tuan. Rione, ikut saya ke belakang. Mau kemana ini, Teh? Udah, ikut aja. Kamu tenang saja, Aisyah. Ikut saja sama Ina. Kelakuan Asep sangat tidak pantas, sangat keterlaluan. Sekarang kamu tinggal saja dulu di sini. Nanti besok kita selesaikan persoalan kamu dengan warga. Saya yakin setelah kita jelaskan, warga akan mengerti. Iya Pak, saya tahu. Tapi akan lebih sulit bagi saya kalau masih ada provokasi dari Asep. Pasha, kamu harus percaya sama saya. Saya yakin semua akan berjalan dengan baik. Buru, ini gue udah lapor ke Asep. Sok, buruk. Sekarang masuk dan istirahat. Makasih, Pak. Mau ngapain dia di rumah Pak Kades? Jangan-jangan dia minta perlindungan ke Pak Kades. Kacau ini, kacau. Gak bisa didemin, ini sudah keterlaluan. Ya kumaha tuh, Sep. Nah, kamu tenang aja. Terus. Ada apa ini? Ada apa? Pak Kades. Kenapa Bapak tetap melindungi orang yang sudah jelas-jelas diusir oleh warga? Ya, betul! Saya harus membela yang benar. Loh, jadi maksud Pak Kades, anak saya ini salah? Maaf, Pak Yana. Tapi kelakuan anak Bapak sudah benar-benar keterlaluan. Dia berusaha untuk memprovokasi warga mengusir Pasha dari sini. Di mana keadilan buat Pasha? Hah? Negara kita ini negara hukum. Setiap warga negara berhak hidup di atas bumi pertiwi ini. Bukan begini caranya untuk mengadili seseorang. Jadi sekarang ini, Pak Kades sudah memfitnah anak saya. Sekarang apa buktinya? Kalau Asep sudah memprovokasi wajar sini. Ya betul! Ya, betul!